Ruang Lapas Paledang Bogor kelebihan kapasitas. Menteri Hukum dan HAM akan beri grasi ke 15.000 lebih narapidana pengguna narkoba. Jika usulan ini ditolak Presiden, Menkumham tetap upayakan remisi untuk kurangi jumlah penghuni lapas. Rabu malam, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli beserta Ketua Komnas HAM inspeksi mendadak Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Paledang Bogor. Mereka memantau beberapa blok penjara dan kamar narapidana yang penuh sesak. Terindikasi kelebihan kapasitas dari jumlah ideal 600 orang, lapas ini dihuni sekitar 1.100-an narapidana dan tahanan titipan. Di tahanan khusus narkoba, kamar dengan kapasitas 8 orang diisi 26 napi dan tahanan. Grasi besar-besaran akan diberikan kepada 15.000 narapidana, khususnya narapidana kasus narkoba dengan syarat telah jalani masa tahanan 2 tahun lebih. Grasi dengan syarat dikeluarkan untuk direhabilitasi. Kira-kira sekitar 15.000. Lebih. Yang di atas 2 tahun. Jadi itu nanti kita bisa, tapi di grasinya itu adalah dia ditaruh di luar untuk direhabilitasi, mengurangi tekanan di dalam. Ketua Komnas HAM sepakat dengan rencana grasi. Terlebih pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban yang beda dengan para pengedar. Kan pengguna ini kan kalau misalnya narkoba ya, pengguna itu kan ya pengguna. Mereka kan orang yang menggunakan sesuatu bahan yang itu berbahaya. Nah tentu mereka berbeda dengan ini, dengan apa, dengan kurir misalnya, pengedar. Nah, undang-undang kita juga kan sebenarnya memaklumkan untuk itu mereka bisa direhab. Para napi pengguna narkoba yang akan dibebaskan wajib ikuti program rehabilitasi di rumah sakit. Belum berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM akan beri remisi jika usulannya tentang pembebasan narapidana ditolak. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET.